طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله اوصيكم واياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وهي hamba-hamba Allah sekalian, marilah sama-sama kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berusaha untuk melaksanakan segala perintahnya dan meninggalkan segala larangannya. Mudah-mudahan kehidupan kita di dunia ini selamat dan di akhirat nanti juga selamat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Seperti biasa tuan-tuan, marilah sama-sama kita mulakan pertemuan kita malam ini dengan baca Ummul Furqan Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Yang dihormati Imam Bilal, pengurusi seluruh ahli tengkuasa surau, muslimin muslimat, hadirin hadirat, ahli-ahli syurga sekalian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Pertama, alhamdulillah, marilah sama-sama kita panjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah taala kurniakan kepada kita, terutamanya iman, Islam, kesihatan, ruang masa, peluang untuk kita berada dalam majlis ilmu pada malam ini. Mudah-mudahan dosa kita diampunkan oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Allah Ta'ala hantar malaikat untuk mendoakan keberkatan hidup kita insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita berada pada hadis yang ke yang ketujuh daripada kitab 40 hadis penawar hati. Hadis yang ketujuh yang bertajuk Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Maknanya mahkamah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik, sebelum kita bincang hadis ni, sukalah saya nak ambil peluang kesempatan ini untuk memberi peringatan kepada tuan-tuan berkaitan dengan musim. Musim ni musim pilihan raya. Jadi kena bagi nasihat juga. Khutbah Jumaat tadi pun berkaitan dengan pilihan raya. Masjid, surau kena bagi tahu kepada masyarakat. Supaya apa? Supaya jangan disebabkan pilihan raya ni kita bergaduh anak beranak. Jangan disebabkan oleh pilihan raya ni kita bergaduh jiran tetangga, sahabat andai, jangan. Sebab memutuskan silaturahim ni tak boleh masuk syurga kita. Jangan tibat macam tu. Berlainan warna tak ada masalah. Berlainan agama, fikiran masing-masing, tak ada masalah. Tapi jangan sampai kita terputus silaturahim. Itu bahaya. Baik, yang pertama berkaitan pilihan raya ni, nak bagi nasihat ataupun bagi peringatan. Mungkin tuan-tuan dah diberi peringatan. Peringatannya asyik kali tak apa. Kita tengok lagu labi banyak kali. Piramli tu 3-4 kali tengok. Setahun. Dia umur kita 20 tahun tengok Piramli tu tak ada masalah. Astro tu ulang aja. Jadi peringatan ni peringatan untuk kita. Panduan untuk kita. Apa yang patut kita buat. Yang pertama ialah kita kena mengundi. Jangan ambil tindakan tidak mahu mengundi. Calon kita nak, tak naik contohnya. Ataupun dua-dua tak berkenan. Yang ni pun tak elok, yang ni pun tak elok. Maka kita ambil jalan, jalan tak mengundi. Tak yang mengundilah. Balik kampung, baca surat khabar kat rumah. Jangan. Sebab apa? Pertama ialah mengundi ni tanggungjawab kita sebagai rakyat. Tanggungjawab kepada negara. Itu yang pertama. Yang kedua, ini tanggungjawab agama. Tanggungjawab agama. Nak mencari pemimpin untuk memerintah negara kita ni ialah tanggungjawab agama. Kalau tanggungjawab negara tu, kita boleh tolak ansur lagi. Tapi tanggungjawab agama ni tak boleh tolak ansur. Kena buat. Setiap orang kena mengundi untuk memilih pemimpin. Sebab itulah zamasa kewafatan baginda Rasulullah SAW, ada sebahagian sahabat tinggalkan jenazah Rasulullah untuk pergi memilih pemimpin. Ini menunjukkan bahawa cari pemimpin ni benda yang penting untuk memimpin kita. Memimpin kita. Pilih pemimpin untuk mereka ini memimpin kita. Memerintah negara. Sebab itulah dalam Islam dia ada. Dia ada satu bab. Siasah syariah kita bincang. Siasah politik. Politik syariah.
syariah ada macam mana. Ha, daulah Islamiah ada dalam dalam kita. Maknanya memilih pemimpin ini tanggungjawab agama. Bukan sekadar tanggungjawab kepada negara, tanggungjawab agama. Jadi penting. Ha. Jadi dalam suasana kita memilih pemimpin, maka Islam tunjuk ajar kepada kita, beri panduan kepada kita. Antaranya tip. Ha, kita panggil tip lah nak memilih pemimpin ni. Nak pilih barangan, nak beli baju raya pun ada tip dia. Pilih yang murah, yang berkualiti sebagainya. Ini nak pilih pemimpin. 5 tahun sekali. Baju raya ni setahun sekali. Bahkan 2 kali mungkin setahun. Ha, pilih pemimpin lagi penting daripada pilih baju raya. Maka tip apa dia tuan-tuan? Mungkin orang lain dah sebut. Semua saya nak kongsi malam ni 3 tip utama. Anda boleh. Nak pilih pemimpin ni. Yang pertama ialah pilihlah calon yang menjaga solat berjemaah. Ha, ni. Jaga solat berjemaah. Sebab apa? Sebab apabila dia boleh jaga solat berjemaah, sebab solat berjemaah ni merupakan tuntutan agama. Kalau dia boleh buat tuntutan agama, insya-Allah dia mampu buat untuk tuntutan masyarakat. Jadi pilih calon yang istiqamah, jaga sembahyang, sembahyang berjemaah sama ada di surau ke, di masjid ke ataupun di rumah dia ke. Kita kena tanya khabarlah. Kadang-kadang kita pemimpin ni, kita cari, kita korek rahsia dia sampai duit dia ada berapa, kita kita sebar. Sampai isteri dia ada berapa, kita hebahkan. Jadi takkanlah kita tak boleh cari dia sembahyang berjemaah atau tidak. Mustahil tuan-tuan. Jadi kita kena pilih. Pertama sekali pilih pemimpin yang dia jaga sembahyang jemaah dia. Berjemaah jaga. Sama ada di surau atau di masjid ke, tak kira lah. Dia jaga. Kalau dia boleh jaga tuntutan agama, insya-Allah dia boleh jaga tuntutan masyarakat. Itu yang pertama. Yang kedua ialah pilih pemimpin ataupun calon yang berakhlak mulia. Kenapa? Sebab dia nak memimpin kita. Kalau dia sebagai pemimpin kita tidak berakhlak mulia, bagaimana nak memimpin kita ataupun generasi anak-anak kita nanti ke arah akhlak mulia? Tak boleh. Tak mampu. Dia nak berakhlak diri dia pun tak boleh. Bagaimana nak berakhlak mulia dengan masyarakat? Nak bimbing masyarakat ke arah berakhlak mulia? Tak mampu. Jadi nak cari pilih yang ada kemampuan, ada kelayakan, pilih yang berakhlak mulia. Nah, itu yang kedua. Barulah kita, generasi kita akan lahir dalam suasana akhlak mulia. Bertakwa, beriman kepada Allah. Maka Allah Ta'ala akan turunkan keberkatan daripada langit dan bumi. Nah, itu maksudnya. Pilih pemimpin yang berakhlak mulia. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Apa dia? Apabila suatu kaum itu, penduduk itu, kampung itu, masyarakat itu beriman, amanu wattaqau dan bertakwa kepada Allah, la fatahna alaihim, maka akan dibukakan ke atas mereka, yakni penduduk itu, barakat, keberkatan-keberkatan daripada langit dan bumi. Baru dapat keberkatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Nak beriman dan bertakwa ni macam mana? Antaranya asas ila akhlak. Kena pilih pemimpin ataupun calon yang berakhlak. Okey. Itu yang kedua. Tip yang ketiga, yang terakhir. Kena ringkah-ringkahlah sebab ini bukan ceramah politik. Kemudian yang ketiga ialah nak pilih pemimpin macam mana? Pilih pemimpin yang memberi penekanan juga kepada pembangunan kemanusiaan, pembangunan manusia. Jangan pentingkan pembangunan material saja. Apa guna negara kita maju tapi akhlak runtuh? Tak ada guna. Negara maju semua tapi akhlak runtuh, tak mahu kita. Sebab generasi kita, generasi anak kita naknya mana negara maju, kemudian akhlak juga maju, akidah juga terpelihara. Yang itu kita nak. Sama juga kita bimbing anak kita. Kita sebagai ayah, kita sebagai keluarga, ketua keluarga, kita nak anak kita berjaya dalam pelajaran dan berjaya dalam akhlak dia. Apa guna kita ada akhlak anak yang akademik dia cemerlang tapi kurang ajar pada mak ayah. Derhaka kepada mak ayah. Rugi tuan-tuan. Kita pun mungkin turut mendapat saham dosa. Jadi kita nak juga ialah di samping dia berjaya dalam akademik, dia berjaya juga dalam akhlak. Sembahyang tak tinggal, hormat orang tua. Bahkan itu lebih utama bagi kita. Anak kita walaupun tak pandai tak apa, asalkan dia hormat orang tua. Asalkan dia jaga sembahyang. Itu lebih penting. Berbanding dengan
akademik tinggi tapi akhlak tak ada. Ha, tipu mak ayah, derhaka kepada mak ayah. Ha, ini lagi teruk. Ha, jadi pemimpin nak pilih ialah yang mementingkan pembangunan modal insan ni panggil. Pembangunan manusia ni penting juga. Akhlak nak jaga, akidah nak jaga. Ha, itulah sebagai panduan. Ha, mudah-mudahan kita semua diberi pemimpin-pemimpin yang berakhlak mulia. Diberi pemimpin-pemimpin yang beriman dan bertakwa agar mereka dapat memimpin kita ke arah yang Allah Ta'ala redha. InsyaAllah. Selamat kita dunia akhirat. Baik. Itu sebagai peringatan sempena pilihan raya. Kena bagi tahu juga. Musim pilihan raya ni. Minggu depan atau bulan depan tak sempat dah. Baik, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala. Kita balik kepada tajuk kita berkaitan dengan hadis yang ketujuh. Muka surat, kalau tuan-tuan ada kitab, muka surat 28. Hadis yang ketujuh bertajuk Mahkamah Qadhi Rabbul Jalil. Ya, mahkamah di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, hadisnya berbunyi An Adi ibn al-Hatim radhiyallahu anhu qala. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma minkum min ahadin illa sayukallimuhu rabbuhu laisa bainahu wa bainahu wa bainahu tarjuman wa yanzuru aymana minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru ashama minhu fala yara illa ma qaddama wa yanzuru bayna yadayhi fala yara illa an-nar tilqa'a wajhihi fattaqun nar walau bishikkin tamrin. Muttafaqun alaih. Hadis sahih. Baik, daripada Adi bin Hatim radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak ada seorang jua pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat nanti akan dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni dihadapkan ke mahkamah Allah. Maka pada waktu itu tidak ada orang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya, yakni antara Allah dengan kita. Sebagai orang yang ketiga ataupun orang tengah ataupun dipanggil sebagai peguam bela, tak ada. Lalu orang yang dipercakapi oleh Allah Subhanahu wa taala tadi akan melihat sebelah kanannya, maka ia tidak melihat melainkan hanya pahala kebaikan yang pernah ia lakukan ketika berada di dunia. Dan apabila ia cuba melihat di sebelah kiri, maka ia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dulu. Kemudian apabila ia melihat ke hadapan, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksanya, walaupun kalau kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Ini ya. Baik, hadis ni menceritakan keadaan manusia. Manusia ni siapa tuan-tuan? Kita lah. Kita ni akan dibangkitkan di padang mahsyar. Bila? Apabila berlakunya kiamat. Sebelum ni kita bincang hadis sebelum ni, kita bincang pasal kita ni kita akan berhadapan dua kemungkinan. Mati dalam keadaan baik atau mati dalam keadaan buruk. Kemudian kita semua orang mati ni akan dimasukkan dalam kubur di alam barzah. Maka berada di alam barzah ni selama mana? Selama sehingga berlakunya kiamat. Apabila dunia ini kiamat, berlakulah tanda-tanda besar. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, turun Imam Mahdi dan sebagainya. Turun apa ni? Nabi Isa bertemu dengan berhadapan dengan Dajjal dan sebagainya. Maka semua manusia ini akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipanggil sebagai peristiwa kiamat. Allah Ta'ala perintahkan Malaikat Israfil tiup sangkakala berlaku kiamat. Apabila berlaku kiamat, semua nyawa manusia, nyawa makhluk Allah Subhanahu wa taala atas muka bumi ini dicabut oleh Malaikat Israfil. Cabut. Semua sekali. Habis semua mati, tinggallah Malaikat Israfil saja. Dia seorang je tinggal atas muka bumi. Maka tibalah masa dia mencabut nyawa dia sendiri. Apabila cabut nyawa dia sendiri, maka dia rasa sakit. Baru dia tahu sakit cabut nyawa ni. Sebelum ni cabut nyawa orang lain, cabut nyawa manusia. Maka akhirlah sekali semua manusia dah mati, maka Allah Ta'ala perintahkan Malaikat Israfil cabut nyawa dia sendiri.
maka dia pergi ke hujung dunia, dia cabut nyawa dia sendiri. Ha, cabut nyawa dia sendiri, tuan-tuan, sakit, dia meraung kesakitan. Ha, andai sekiranya ada manusia ketika itu, tuan-tuan, maka manusia akan mati kerana terdengar suara jeritan, pekikan malaikat Israel kerana terlalu kuat. Nah, itu dicabut nyawa dia sendiri. Macam kita lah. Kalau kita luka, tuan-tuan, kalau kita luka, kita pergi ke klinik, misi tu cuci luka kita macam mana? Dia ambil ubat tu, dia tenyih-tenyih macam tu je. Dia sapu begitu, kasar dia buat. Sebab apa? Sebab luka kita, dia tak rasa. Kita yang rasa. Tapi kalau kita cuci luka kita sendiri, buat macam mana? Kita ambil kapas tu seluruh kita buat. Sentuh je kita pun tarik. Sebab apa? Sebab kita sakit. Sebab kita buat sendiri. Kita buat yang paling baik, paling perlahan. Sebab kita buat sendiri. Sama juga dengan malaikat Israel. Dia cabut nyawa orang lain, cabut dalam keadaan mungkin dia sentak. Mungkin dia tarik dengan perlahan dan sebagainya. Tapi last sekali dicabut nyawa dia sendiri, dicabut dengan perlahan. Nyawa dia sendiri, cabut dengan perlahan. Tapi dia memekik, dia menjerit, dia meraung sakitnya. Andai sekiranya ada manusia, manusia akan mati. Kerana jeritan dia, sakitnya, sakaratul maut tadi. Maka mati semua. Pada ketika itu Allah Ta'ala tanya, tanya siapa yang raja pada hari ini? Tak ada orang jawab, semua makhluk sudah dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhi rabbika dzul jalali wal ikram. Semua yang ada ni atau muka bumi makhluk semuanya akan binasa, fana. Yang kekal hanya Allah Subhanahu wa taala. Baik, apabila berlakunya kiamat macam tu, maka Allah Ta'ala pun buat alam baru. Kalau macam kita ni, kalau contohnya ni, ni ada tulisan ni, dunia. Maka ni dunia, maka Allah Ta'ala gulung dunia. Gulung dunia. Kemudian Allah Ta'ala bentang alam yang baru, warna putih. Ini maksudnya. Lebih kurang macam tu lah. Maka dunia ni makhluk juga. Kemudian Allah Ta'ala hancurkan, habis semua binasa, maka tinggal Allah Ta'ala saja. Kemudian Allah Ta'ala pun cipta alam baru, dipanggil alam akhirat. Maka diperintah dihidupkan malaikat Israfil, tiup sangkakala kali yang kedua. Tiup sangkakala yang kali yang kedua, maka semua manusia akan dibangkitkan di padang mahsyar. Yaumul ba'su dipanggil. Hari kebangkitan. Hari kiamat. Apabila berada di sana, tuan-tuan, kita berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala, mahkamah Rabbul Jalil. Sebelum dia berhadapan, kita berhadapan dengan mahkamah Rabbul Jalil tadi, tuan-tuan, kita dalam keadaan berdiri saja, tuan-tuan, di kubur masing-masing selama 1,000 tahun. Berdiri saja, tak boleh duduk, tak boleh baring, tak boleh berteduh, tak boleh makan, tak boleh minum. Tak ada sebarang kenderaan, tidak ada sebarang pertolongan. Berdiri saja selama 1,000 tahun. 1,000 tahun, kita hidup tak sampai 100 tahun. Ni berdiri saja 1,000 tahun. Lamanya berdiri saja. Kenapa tak boleh duduk? Sebab tidak ada ruang untuk duduk. Kerana manusia bertrilion manusia, berbilion-bilion manusia ramai. Semua manusia bernabi Adam sampai Nabi Muhammad hidup atas muka di padang mahsyar Allah Subhanahu wa taala. Maka dah lama berdiri itu dalam keadaan berbogel, tuan-tuan, tanpa pakaian. Berkaki ayam. Panas dan sebagainya, tak ada teduhan, tak ada kenderaan, tak ada makanan, tak ada sembarang pertolongan di sana. Dah lama tu tak tahan dengan tunggu nama kita dipanggil untuk menerima balasan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka manusia ni bermusyarat sama-sama dia. Disebut dalam kitab ni. Walaupun benda ni akan datang, tapi disebut dalam hadis, disebut dalam kitab. Ulama-ulama bincang pasal ni. Maka manusia ni bincang sama-sama dia, macam mana penyelesaian kita ni? Dah berdiri 1,000 tahun ni. Nak duduk pun tak boleh. Nak makan lagilah tak boleh. Duduk pun tak boleh. Dah lama sangat berdiri tu. Maka buat mesyuarat sama-sama manusia. Macam inilah kita pergi jumpa dengan Nabi Adam AS. Sebab dia bapa kita. Bapa sekalian makhluk. Sekalian manusia. Maka berbondong-bondonglah manusia pergi jumpa dengan Nabi. Nabi Adam AS. Jumpa Nabi Adam ni bukan sekejap. Cari Nabi Adam. Kita pun tak kenal Nabi Adam macam mana. Nabi Adam. Cari punya cari, tanya-tanya. Last sekali jumpalah Nabi Adam. Jumpa Nabi Adam, ceritalah kepada Nabi Adam. Wahai bapa kami, datuk kami,
Tolonglah minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah Taala mulakan perhitungan amalan manusia. Kami dah tak tahan ni. Dah lama sangat berdiri. Maka apa jawab Nabi? Nabi Adam dikata, aku pun tengah fikir. Ha, aku tengah fikir pasal aku takut bimbang takut-takutnya kamu semua ni disebabkan kesilapan aku makan buah khuldi menyebabkan manusia ni tercampak ke dunia. Kalau tidak kerana aku, mungkin semuanya lahir atas lahir dalam syurga. Ha, jadi Nabi Adam dia fikir macam tu. Aku tengah fikir apakah hari ni manusia tanggung ni adalah disebabkan aku ke ataupun tidak. Ha, tengah fikir macam tu. Jadi kamu carilah orang lain. Cari Nabi lain. Kemudian cari Nabi yang kedua. Nabi yang kedua, Nabi Idris. Cari pula. Cari Nabi, jumpa Nabi Idris. Bagi tahu juga, merayu juga. Wahai Nabi Allah Idris, mintalah doa dengan Allah Ta'ala. Supaya Allah Ta'ala ni mula perhitungan amalan manusia. Mula hisab amalan manusia. Apa jawab Nabi Idris? Aku pun tidak ada kuasa. Tak ada. Ha, tak ada kuasa untuk minta dengan Allah Ta'ala supaya dimulakan perhitungan. Tak ada. Tak ada kuasa. Maka kamu pergi carilah orang lain. Cari Nabi yang ketiga, Nabi Nuh alaihissalam. Antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh ni tuan-tuan, makan masa 100 tahun perjalanan. Ada setengah kita sebut 1000 tahun perjalanan. Maknanya 1000 tahun berjalan. Sebab apa? Sebab tak kenal. Kita nak cari Nabi Adam tu makan masa. Daripada Nabi Adam jumpa dengan Nabi yang kedua, Nabi Idris. Tak jumpa juga 1000 tahun perjalanan cari. 1000 tahun lagi cari. Nabi yang ketiga pula 1000 tahun lagi. Sampailah Nabi Idris, Nabi Isa alaihissalam. Jumpa tak boleh juga. Last kali kita jumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jumpa Nabi Muhammad, maka Nabi Muhammad pun sujud kepada Allah. Dia sujud. Sujud yang dalam keadaan sujud yang sangat lama. Maka Allah Ta'ala perintahkan malaikat supaya tegur Nabi. Malaikat pun datang tegur Nabi. Wahai kekasih Allah, wahai Muhammad bin Abdullah, wahai Rasulullah, angkat kepala kamu. Sebab apa? Sebab di padang mahsyar ni, di akhirat ni bukan tempat ibadat. Ibadat-ibadat ni di dunia. Di dunia. Di akhirat bukan tempat ibadat. Maka angkat kepala kamu. Maka Nabi Muhammad pun angkat kepala. Apa yang kamu nak sebenarnya? Maka dia pun berdoa. Nabi Muhammad kita berdoa kepada Allah. Ya Allah, engkau mulalah perhitungan amalan manusia. Kerana mereka ini terlalu lama menanti keputusan daripada-Mu, ya Allah. Maka bila Nabi Muhammad berdoa kepada Allah, maka Allah Ta'ala makbulkan doa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk memulakan perhitungan amalan manusia di padang mahsyar. Nabi lain tak boleh. Ini spesialnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apabila dia sujud, dia berdoa kepada Allah, Allah Ta'ala makbulkan doa dia, barulah dihitungkan amalan manusia. Dipanggillah manusia ni, berduyun-duyun ni maling manusia. Di kala itulah Allah Ta'ala buka pintu langit, jatuh seperti dalam kitab sebut, seperti salji turun. Turun apa? Turun kitab amalan manusia, setiap orang. Amalan kita lah. Kita ni ada kitab amalan masing-masing. Allah Ta'ala buka pintu langit, maka luruhlah semua kitab-kitab amalan manusia kepada Tuhan empunya diri. Contohnya amalan saya, saya yang dapat. Dia tak bertukar tuan-tuan. Tak tersalah grup, tak salah. Dia cari Tuhan punya kitab. Kalau nama Zulkifli bin Yusuf, saya. Cari Tuan Haji Yusuf, ni pengurusi kita. Kitab dia. Maka tidak bertukar kita ni. Walaupun berbilion manusia ni, kita akan cari Tuhan dia. Disebut dalam kitab, disebut, maka buku tadi tersangkut kepada leher masing-masing. Sangkut buku tu. Sangkut pada leher. Dan setengah riwayat mengatakan bahawa, ini yang utamanya, yang jumhur ulama pakai, ialah masing-masing menerima buku amalan itu bergantung kepada amalan masing-masing. Ada yang menerima buku amalan menggunakan tangan kanan. Disambut dengan tangan kanan. Ada yang sambut dengan tangan kiri. Bergantung kepada amalan. Sebab itulah kalau kita duduk lepas sembahyang, ya Allah, di akhirat nanti macam mana aku tak terima buku amalan? Tangan kanan ke tangan kiri? Sebab apa? Sebab dua kumpulan ni saja. Ada orang yang menerima buku amalan menggunakan tangan kanan. Ini tanda-tanda dia boleh menggunakan tangan kanan. Allah Ta'ala sebut, dalam surah Al-Insyiqaq, Allah Ta'ala sebut,
Fa amma man utiya kitabahu bi yaminihi fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Maknanya orang yang golongan pertama menerima buku amalan dia menggunakan tangan kanan. Adapun orang yang diberikan kitabnya dari sebelah kanannya, maka dia akan diperiksa dengan pemeriksaan yang mudah. Ha, pasau fa yuhasabu hisaban yasira, mudah ya. Ha, okey, sembahyang, okey, selesai. Puasa, okey, selesai. Zakat, harta, okey, selesai. Ha, tanggungjawab kepada keluarga, selesai. Oh, senang aja. Ha, hisaban yasira wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada kaum keluarga dalam keadaan gembira. Gembira. Kenapa gembira? Sebab dapat rizab cemerlang. Ha, macam anak kita lah. Ha, anak kita. Atau macam kita dululah. Ha, kita dulu lagi lah. Kita rasa lah. Kita pergi sekolah ambil rizab SPM contohnya. Kalau dah dapat rizab baik, tengok-tengok 9A. Ataupun straight A. Maka sukanya kita, kita balik. Seolah nak terbang balik rumah. Nak jumpa mak ayah. Terus telefon mak ayah. Mak dapat 9A, kita cerita. Kenapa? Sebab terlalu gembira. Ha, cikgu belum tanya lagi. Cikgu belum tanya lagi. Cikgu, panggil cikgu. Kenapa? Gembira. Ha, sebab apa? Sebab rizab cantik. Allah Ta'ala sebut dalam kitab, dalam Quran. Ha. Wayang qalibu ila ahlihi masrura. Mereka kembali kepada keluarga dia, berbangga dengan keputusan yang cantik tadi. Ha, buku terima tangan kanan, kemudian tengok buku tu, amalan cantik, keputusan yang cantik, maka kembali kepada keluarga dalam keadaan masrura, gembira. Ha, berbangga, aku dapat rizab cemerlang ni. Dapat 9A, 8A plus dan sebagainya. Gembira. Ha. Itu golongan yang terima buku amalan dengan tangan kanan. Kemudian amma man utiya kitabahu wara az-zahrih. Adapun orang-orang yang diberikan kitabnya, tersangkut jatuh daripada daripada langit tu, sangkut kepada tangan kanan. Ha? Dan tangan kiri, maka dia akan berteriak, celakalah aku. Dan dia akan masuk ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Wara az-zahri fasawfa yad'u subura wa yasla sa'ira. Masuk dalam neraka, tuan-tuan. Yang terima buku amalan menggunakan tangan kiri. Ha, kalau orang tanya, tak mahu jawab lah, sedih. Ya, sedih. Dapat rizab tak baik. Ha, biasanya pelajar-pelajar, sebab saya terlibat dengan sekolah. Pelajar ni kalau kita tanya dia lari tu, ha, tahulah tu, dia dapat rizab tak baik. Ataupun kita tanya, rizab mana rizab? Rupa-rupa dalam poket dia, dah konyok dah rizab dia. Ha, dah konyok. Kenapa? Rizab tak baik tu. Kita dah tahu. Yang muka ceria, gembira, belum kita tanya, dah tunjuk pada kita, itu rizab yang baik. Ha, sama juga Allah Ta'ala sebut dalam Quran. Dapat rizab sempurna. Ha, tengok ahli syurga. Anda layak masuk syurga. Suka kita. Ha, kalau boleh potong steak, kita edar. Tampar dekat dinding. Gembiranya. Tapi kalau rizab tak baik, ahli neraka, wa'i'azubillah, kita minta berlindung. Ha, maka kita konyuk buku itu. Atau rizab itu. Ha, sama juga dengan keadaan manusia. Ini dua keadaan manusia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian manusia ni, tuan-tuan muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Taala, kita akan berhadapan dengan Allah. Maka Allah Taala tanya, Allah Taala bercakap dengan kita. Apa dia? Ha, kita balik semula kepada hadis, tidak ada seorang pun di antara manusia ini kecuali pada hari kiamat akan dipercakapkan oleh Allah Taala. Yang ini dihadapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu tidak ada yang lain yang sanggup menjadi juru bicara antara keduanya sebagai orang yang ketiga atau peguam. Tidak ada orang yang nak jadi peguam bagi kita. Nah, tak ada orang nak jadi penolong bagi kita. Kalau di dunia ni, kalau macam mana susah pun ada orang tolong kita. Ha, paling keluar keluarga kita, isteri kita, suami kita, anak kita tolong kita. Tapi di akhirat, kalau ada mak pun, mak tak akan tolong kita. Bukan dia tak mahu tolong, tapi tak boleh tolong. Tak mampu nak tolong sebab masing-masing fikir diri sendiri. Nabi pun tak boleh tolong umat dia. Kecuali Nabi Muhammad. Nabi tak boleh tolong umat dia, anak cucu dia. Ha? Mak ayah lagi lah tak boleh tolong. Pasangan kita lagi tak boleh tolong. Maka nafsi-nafsi, masing-masing sendiri. Ha. Lalu orang yang dipercakapkan oleh Allah Ta'ala itu tadi akan melihat ke sebelah kanannya. Maka dia tengok sebelah kanan. Tengok sebelah kanan ada apa? Ada amalan soleh. Ha, amalan soleh. Itu pun kalau sekiranya ada. Kalau sekiranya cukup. Tengok sebelah kanan kita. Maka tengok ada amalan-amalan soleh kita.
sembahyang kita tuan-tuan, puasa kita, sedekah kita, silaturahim kita, dan banyak lagi amalan baca Quran kita, zikir kita. Kalau sekiranya ada tuan-tuan, kalau ada banyak, alhamdulillah banyaklah penolong kita. Kalau tidak ada, maka paling pula sebelah kiri. Sebelah kiri ada apa? Amalan-amalan jahat kita. Dosa-dosa kita. Kalau sekiranya kita mati sebelum bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita bawa dosa-dosa itu. Dan apabila ia cuba melihat sebelah kiri, maka ia tidak melihat kecuali hanya balasan perbuatan jahat yang pernah dilakukannya ketika berada di dunia dahulu. Kemudian apabila ia melihat ke hadapan, maka ia tidak melihat kecuali hanya api neraka. Di hadapan Allah, hadapan kita ialah api neraka. Kanan, amalan baik. Kiri, amalan buruk. Pada ketika itulah Allah Ta'ala sebut dalam surah Yasin, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Harinya Allah Ta'ala kunci mulut kita. Kunci mulut kita. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aidihim. Yang bercakap ialah tangan kita. Wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, dan menjadi saksi juga kaki-kaki kita di akhirat nanti. Mulut kita boleh menipu di dunia ni, tapi di hadapan Allah Taala, mahkamah Allah Taala, tak boleh menipu tuan-tuan. Sebab apa? Allah Taala tutup bateri. Allah Taala kunci mulut kita, yang bercakap tangan kita, yang bercakap kaki kita, menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, di hadapan ialah neraka. Maka tanamkanlah rasa takut terhadap api neraka dan jauhilah siksanya, walaupun kalau kamu hanya mampu bersedekah dengan sebelah buah kurma sahaja. Jadi Nabi pesan kepada kita, berusahalah untuk takut kepada neraka. Neraka ni, kalau kita cerita neraka ni, memang hebatlah neraka ni, siksalah neraka ni. Dan kita pun percaya dan kita pun yakin. Cuma kadang-kadang amalan kita ni seolah-olahnya kita tak yakin dengan azab Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah manusia ni dia tak takut melakukan dosa. Sebab apa? Sebab iman. Iman dia tidak mantap. Sebab itulah kita kena dengar peringatan, baca kita, berzikir, supaya kita ingat. Lama sikit kita kena dengar juga tentang neraka, syurga ni, supaya memberi semangat kepada kita untuk beribadat kepada Allah. Dan pada masa sama, memberi peringatan kepada kita untuk takut melakukan dosa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ini keadaan manusia. Apabila manusia tadi menerima kitab tuan-tuan, maka mulalah dihisap, hitung amalan kita. Di padang mahsyar Rabbul Jalil tadi. Buka satu-satu. Katalah umur kita, umur 60 tahun hidup atas muka bumi, maka 60 tahun Allah Ta'ala kira satu persatu. Seorang demi seorang, panggil dia seorang. Umat mana dulu? Umat Nabi Muhammad. Ini kelebihan umat Nabi Muhammad. Walaupun yang hidup hidup di dunia ni ialah umat Nabi Adam mula-mula. Umat Nabi Adam juga mati mula-mula. Tapi dibangkitkan di padang mahsyar umat Nabi Muhammad. Yang pertama dihisab oleh Allah Ta'ala juga umat Nabi Muhammad. Panggil umat Nabi Muhammad tu. Seorang demi seorang panggil. Buka kitab. Kitab ni sebagai bukti. Bukan Allah Ta'ala tak tahu amalan kita. Tapi nak tunjuk bahawa Allah Ta'ala ini adil, ini buktinya. Pada sekian-sekian hari bulan, 27 hari bulan, hari Jumaat pukul 8, fulan bi fulan kamu berada di surau, tengah-tengah kuliah contohnya. Maka catat situ. Alhamdulillah. Mungkin ada orang tengah lepak, tengah buang masa dan sebagainya. Bagaimana nak jawab di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala? Setiap saat, setiap masa, setiap perbuatan kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa man ya'mal mithqala dzarratin khairan yara. Sebesar zarah pun kita buat baik, Allah Ta'ala akan catat. Allah Ta'ala akan catat dan Allah Ta'ala akan tunjuk di hadapan kita di padang mahsyar nanti. Dan dalam kitab juga sebut, apabila Allah Ta'ala buka buku hisab kita, buku amalan kita, pada masa yang sama ditayangkan. Ditayangkan, ada skrin besar. Big screen. Bukan di dunia je ada. Big screen di padang mahsyar pun ada. Ulama sebut ada padang mahsyar ni skrin yang besar tunjuk amalan-amalan kita. Kalau baik, maka baiklah ditayangkan. Kalau jahat, tengah-tengah malam bangun pukul 2 pagi contohnya, pergi pecah rumah orang contohnya. Maka pada masa tu tak boleh nak sorok dah. Pecah rahsia, rupanya dia ni rupanya. Contohnya. Pecah rahsia tuan-tuan. Kita dalam rumah hari ni kita buat dosa orang tak tahu.
Orang tak tahu. Tapi di padang mahsyar semua orang tahu. Oh, dia ni rupanya nampak macam bagus tapi buat dosa rupanya. Ha, pecah rahsia. Kita ni hebat tuan-tuan, hari ni sebab Allah Taala tutup aib kita. Ha, kita boleh berjalan atas muka bumi ni, kita boleh keluar rumah ni sebab Allah Taala tutup aib kita. Kalau Allah Taala buka aib kita tuan-tuan, tak mampu kita nak keluar rumah, malu kita. Contohnya kalau kita buat dosa, katalah dosa kecil, naik belum, belum kuning contohnya. Dosa kecil naik belum kuning. Kalau buat dosa besar naik belum, belum merah contohnya. Agak-agak keluar rumah ada berapa belum atas kepala kita. Ah, malu kita tuan-tuan. Saya malu datang sini ni. Ustaz, ada belum kuning 20. Ha. Ustaz. Ha? Belum hijau pun ada. Belum merah pun ada. Belum oranye pun ada. Macam-macam belum ada. Sebab apa? Sebab Allah Taala tutup aib kita. Kita buat dosa kat rumah pun Allah Taala tak tahu. Orang manusia tak tahu. Tak tahu. Ha, itu nasib baik. Tapi di akhirat nanti Allah Taala buka semua. Allah Taala tayangkan. Siapa pelaku utama? Pelaku utamanya kita. Pelaku utama. Ha, buka sehelai demi sehelai. Umur kita 60 tahun, maka 60 tahun Allah Taala akan buka buku amalan itu satu persatu. Tidak tinggal walaupun sekecil-kecil amalan. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Sebesar zarah kita buat jahat pun Allah Ta'ala akan tunjuk. Allah Ta'ala akan perlihatkan kepada manusia. Nah, itu. Baik, dalam ayat yang lain Allah Ta'ala sebut. Yawma tad'ang kullu unasin bi'imamihim. Faman utiya kitabahu biyaminihi fa'ula'ika yakra'una kitabahum. Wala yuzlamuna fatila. Faman kana fi hazihi a'ma fahuwa fil akhirati a'ma. Wa adallu sabila. Maksudnya ingatlah, suatu hari yakni hari akhirat nanti kami panggil tiap-tiap umat manusia dengan pemimpinnya, dan barang siapa yang diberikan kitab amalannya di tangan kanannya, maka mereka ini akan membaca kitab itu dan mereka tidak dianiaya sedikit pun. Dan barang siapa yang buta hatinya di dunia, nescaya di akhirat nanti ia akan lebih buta dan lebih tersesat dari jalan yang benar. Buta ni maksudnya ialah Allah Ta'ala dah bagi kepada kita beberapa peringatan tentang syurga, peringatan tentang neraka, tentang azab kubur. Tapi mereka ni tidak ambil peringatan. Buat-buat tak nampak. Mah buta. Dia buta. Buta maknanya buta mata hati. Allah Ta'ala dah bagi peringatan. Manusia ni akan mati. Tapi dia tak tahu. Dia buat tak tahu. Manusia ni akan diazab. Maka dia buat tak tahu. Allah Ta'ala cerita tentang neraka, dia buat tak tahu je. Tak takut tentang neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah Ta'ala cerita tentang syurga supaya kita semangat untuk beribadat kepada Allah, tapi buat tak tahu je. Maka di akhirat nanti Allah Ta'ala akan butakan mereka. Butakan mereka di mana tak nampak jalan yang benar. Lagi teruk dia akan dihadapkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala di akhirat nanti. Ini keadaan manusia di padang mahsyar Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, dalam firman Allah Ta'ala yang lain. Allah Ta'ala berfirman, wa wudi'al kitabu fataral mujrimina mushfiqina mimma fih wa yakuluna ya waylatana ma li hazal kitab la yugadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Dan diletakkan kitab, lalu kamu akan melihat orang-orang bersalah ketakutan terhadap apa yang tertulis di dalamnya. Dan mereka berkata, aduhai celakalah kami. Kitab apakah ini yang tidak meninggalkan yang kecil dan tidak pula yang besar, melainkan ia mencatat semuanya. Dan mereka dapati apa yang telah mereka kerjakan tertulis dalam kitab tersebut. Dan Tuhanmu tidak menganiaya seorang pun. Seorang pun, seorang jua pun di akhirat nanti. Ini bagaimana Allah Ta'ala bicarakan amalan manusia di akhirat nanti. Persoalannya tuan-tuan, kitalah. Kita kembali balik kepada kita. Apabila kita berada di padang mahsyar, siapa yang boleh tolong kita? Tak ada orang lain. Tak ada. Mak kita tak boleh tolong, isteri kita, suami kita, anak kita, sahabat anda kita, semua tak boleh tolong kita. Kecuali orang yang mendapat syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama yang saya sebut tadi ialah syafaat kubra. Syafaat kubra ialah Allah Ta'ala
mulakan perhitungan amalan. Kemudian yang kedua ialah syafaat daripada Rasulullah, dipanggil syafaat surah, iaitu mendapat syafaat pertolong Nabi. Antaranya ialah Nabi tunggu kita di mana? Pertama ialah di Telaga Kausar. Siapa yang boleh minum Telaga Kausar ini, maka dia akan tidak akan dahaga selama-lamanya. Maka dia antara orang yang akan bakal masuk syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Ini yang pertama. Siapa yang boleh syafaat Nabi ni? Yang boleh syafaat Nabi ni tuan-tuan, antara dia ialah orang yang beriman dengan ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi bawa Islam, Nabi bawa Al-Quran, Nabi bawa kitab hadis, Nabi tinggalkan sahabat. Jadi kalau kita ikut ajaran Nabi ini, maka selamat. Dapat kita syafaat baginda Rasulullah di akhirat nanti. Itu yang pertama. Yang kedua, yang mendapat syafaat Nabi ialah orang yang berselawat kepada baginda Rasulullah. Khutbah Jumaat sebut tiap-tiap minggu. Marilah kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Tiap-tiap minggu tu. Kita dengar aje. Patutnya kita perbanyakkan selawat, banyakkan selawat, banyakkan selawat. Sebab apa? Sebab di akhirat nanti kita nak pertolongan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pertama orang yang amalkan ajaran Nabi. Yang kedua orang yang banyak selawat kepada baginda Rasulullah. Yang ketiga ialah orang yang amalkan sunnah Nabi. Sunnah Nabi. Sunnah Nabi ni banyak. Banyak sunnah Nabi. Kadang-kadang kita dah buat sunnah Nabi tapi tak menghayati, tak tahu. Contoh tuan-tuan ialah kita makan guna tangan kanan. Betul tak? Kita makan hari-hari guna tangan kanan. Tapi oleh kerana itu didikan, asuhan, kita dah buat hari-hari, kita tak ingat bahawa itu merupakan sebahagian daripada sunnah Nabi. Jadi kita baru tahu, sunnah Nabi rupanya. Baru kita menghayati. Jadi, aku makan ni ikut Nabi. Dapat pahala kita. Tidur ikut Nabi. Tidur. Agak-agak tuan-tuan tidur macam mana? Nabi tidur macam mana? Nabi tidur mengiring. Rusuk kanan ni bawah, rusuk kiri atas. Kemudian, orang bukan Islam kaji. Dia kaji-kaji. Kenapa orang Islam ni, Rasulullah ni tidur macam tu? Dia kaji-kaji, rupa-rupanya dia kata, tidur macam tu paling sihat. Paling sihat. Kenapa paling sihat? Sebab jantung kita berada di sebelah kiri. Bila kita tidur macam tu mengiring, jantung kita ni dalam keadaan bebas, mengepam darah. Maka darah kita laju. Tidur yang paling sihat. Kita tidur, ikut tidur macam mana ya? Kadang-kadang depan TV pun tertidur. Kita lah. Jadi Nabi tidur macam tu. Sebab Nabi tu sampai sihat. Bagaimana Nabi sembahyang supaya sihat? Nabi sembahyang macam mana? Ikut Nabi. Sembahyang bagaimana? Cara Nabi sembahyang. Baik, kita berhenti sekejap. Bismillah. Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله.
الله أكبر الله لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة وبعث المقام المهم الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. طيب ها sambung sikit lagi insyaallah. Baik, maknanya tiga peluang untuk kita mendapat syafaat baginda Rasulullah. Pertama selawat, yang kedua amalkan ajaran Nabi, yang ketiga amalkan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita akan mendapat syafaat Nabi. Pertama di telaga Nabi, satu. Yang kedua, Nabi tunggu di mana? Di mizan, neraca Allah Subhanahu wa taala, tempat timbang amalan. Ni buku amalan dibicara, kemudian tak cukup lagi nak menunjukkan bahawa Allah taala ni adil, maka Allah taala buat amalan kita menjadi benda yang boleh ditimbang. Maka timbanglah atas neraca Allah Subhanahu wa taala, mizan. Timbang situ. Dua. Itu Nabi tunggu. Kalau kita dapat layak menerima syafaat Nabi, maka Nabi boleh tolong kita di situ. Mungkin sama berat ke dan sebagainya, ringan ke amalan kita, maka Nabi boleh bantu. Yang kedua. Yang ketiga, Nabi tunggu yang terakhir ialah Nabi tunggu di mana? Di sirat. Nabi tunggu di sirat. Dan bahkan Nabi doa. Ya Rab Salim, Salim. Nabi sebut. Wahai Tuhan, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Di mana? Atas titian sirat. Yang mana titian sirat ni ialah lebih tajam daripada mata pedang. Lebih halus daripada rambut. Tajam mata pedang ni, kita kalau jumpa pedang, tuan-tuan, pedang ni kalau kita letak mata di sebelah atas, kita ambil tisu tu, kita ambil, kita ada dua lapis, ambil satu lapis je. Kita pelepas tisu. Tisu tu terbang, jatuh atas mata pedang, terbelah dua tisu. Itu tisu. Kalau kita yang 60 kilo, 70 kilo ni, tak tahulah macam mana, tuan-tuan. Itu maknanya tajam, lebih tajam daripada mata pedang. Disebut dalam hadis. Lebih tajam daripada mata pedang. Umpamanya, ustaz saya sebut dulu, umpamanya rambut ni dibelah dengan tujuh. Bukan dipotong, dibelah. Satu per tujuh tu dibuat rentang atas neraka. Sini tuan-tuan, sini apa namanya? Padang mahsyar, sana tu adalah syurga. Tengah-tengah ni dibentangkan titian sirat. Rasul tunggu sini untuk mendoakan umat dia yang layak menerima syafaat. Maka setiap manusia akan lalu titian sirat itu. Dah timbang apa semua. Kemudian dah hisap apa semua tadi, berjalan lagi berjalan sampai ke titian sirat ni, maka akan lalu pula. Atas titian sirat ni tuan-tuan, maka bergantunglah kepada amalan kita pula. Macam mana keadaannya? Banyak keadaan manusia. Disebut dalam hadis, seperti ada yang seperti kilat menyambar. Seperti kilat menyambar. Lajunya. Tiba-tiba ada sebuah sana. Sampai dah ke dalam syurga. Masuk dalam syurga. Jaraknya 500 tahun perjalanan. Titian siratnya. 500 tahun perjalanan. Jauh. Kita 5 hari pun jalan.
Pernah? Ini 500 tahun perjalanan. Nah, panjangnya titian sirat tu. Maka akan lalu. Setiap orang akan lalu. Panggil nama lalu. Panggil nama lalu. Ada yang seperti kilat. Ada yang seperti angin yang bertiup. Ada seperti kuda. Kuda ni maknanya kenderaan yang paling lajulah pada masa tu, zaman Nabi. Nabi sebut dalam hadis tu seperti kuda. Kuda perang. Kuda perang ni laju. Paling laju pada masa tu. Ha, kalau sekarang ni paling laju apa dia? Jet lah. Jet lah, jet. Oh, laju. Ataupun rempit. Orang naik motor, rempit. Oh, laju lah. Nak ceritanya bahawa lajunya. Ha, ada lagi yang yang apa ni? Keadaan yang keempat ialah seperti orang berlari. Orang berlari. Ada yang berjalan, ada yang merangkak, ada yang mengesok. Ada yang selangkah lagi nak sampai, jatuh pun ada. Satu langkah lagi nak sampai, tiba-tiba jatuh di dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang baru langkah pertama, langkah dia letak kaki dia pada titik yang sirat, terus disambar oleh api neraka. Ha. Ada yang sampai bergayut, macam-macam keadaan tuan-tuan. Macam-macam keadaan. Kenapa? Sebab bergantung kepada amalan manusia. Ha, kalau dia buat amalan banyak, ha, maka selamat di atas titik yang sirat, ha, sirat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau selamat sampai ke hujung sana, boleh masuk syurga. Kalau tak selamat, jatuh dalam neraka. Ada yang disambar oleh api neraka. Siapa? Orang zalim. Atau orang yang menyokong golongan yang zalim. Allah Ta'ala sebut, وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. Jangan kamu condong menyokong orang-orang yang zalim. Nescaya kamu akan disambar oleh api neraka. Ha, ni. Kita berjalan, bukan kita lah, orang lain. Ha, kita nak buat contoh, kita ni takut juga. Ha? Manusia itu berjalan atas tiang sirat, tiba-tiba disambar oleh api neraka. Ha, api neraka ni kait dia masuk dalam neraka. Siapa ni? Orang yang menyokong orang-orang yang zalim. Wala tarkanu ila allazi wala tarkanu ila allazi nazalamu fatamassakumunna. Ha, disambar oleh api neraka. Menyokong orang zalim pun disambar api neraka. Kalau zalim, lagi-lagilah masuk neraka, tuan-tuan. Ha, sebab itulah kita ni kalau boleh, ha, kita jangan zalim dan jangan menyokong orang-orang yang zalim. Takut disambar oleh api neraka sebagaimana disebut oleh Allah Ta'ala dalam Al-Quran tadi. Ini keadaan manusia di, ya, di titian sirat. Ha, kemudian kalau berjaya sampai ke sebelah sana, maka selamatlah manusia itu ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Maka tiga tempat. Ha, pertama tadi di telaga. Yang kedua di mizan. Yang ketiga ialah di titian sirat. Dan Nabi tunggu situ dan berdoa kepada setiap umat dia yang layak menerima syafaat Nabi tadi. Ya Rab Salim Salim. Ya Allah Tuhanku, selamatkanlah dia, selamatkanlah dia. Nah, sebab itulah tuan-tuan, kita sentiasa diberi peringatan tentang pentingnya amalan kita di dunia ini. Buat amalan. Nah, sebut mana amal soleh, kena buat amal soleh, kena buat bekalan. Supaya apa? Sebab di akhirat nanti perjalanannya amat sukar. Nah, dan amat lama perjalanannya. Berdiri saja 1,000 tahun. Kemudian cari Nabi Adam 1,000 tahun. Kemudian cari Nabi Nuh yang kedua 1,000 tahun. Cari Nabi yang ketiga 1,000 tahun. Sampai Nabi Muhammad berapa ribu tahun? 25,000 tahun. 25,000 Nabi. Nah, kemudian berjalan pula, timbang amalan pula. Nah, timbang amalan pula. Kemudian hisap pula satu persatu umur kita. Umur kalau 70 tahun. Hisap. Itu baru seorang. Kalau 1,000 orang, kali 1,000. Ha, mana memakan masa lama, berpuluh-puluh ribu tahun, beratus tahun, beribu tahun di padang mahsyar saja. Sebab itulah kita diberi peringatan. Baginda Rasulullah pun beri peringatan kepada kita. Sahabat-sahabat Nabi pun beri peringatan kepada kita. Tok-tok guru kita pun bagi peringatan kepada kita. Supaya apa? Sebab supaya kita sediakan amalan yang cukup untuk kita bawa ke akhirat nanti. Yang tadilah Nabi sebut ni. Tengok sebelah kanan, kalau ada amalan tengok sebelah kanan. Kalau ada amalan. Tengok pula sebelah kiri. Ada orang yang amalan banyak. Dosa pun banyak. Macam mana keadaan. Sebab itulah kita diberi peringatan tentang pentingnya kita buat amal soleh ni. Amal soleh ni lah. Ketika kita berada di padang mahsyar nanti, amal soleh ni lah yang boleh menyelamat kita untuk mendapat rahmat pertolongan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kalau tidak ada amalan soleh, kita tak buat bekalan, tuan-tuan, macam mana kita nak selamat. Nah, antara yang kita boleh buat ialah kurban. Kan kurban ada hadis, siapa yang melaksanakan kurban, maka binatang kurban tu akan menjadi tunggangan kita di akhirat nanti. Di masa tu tidak ada tunggangan melainkan tunggangan kita itulah. Kalau kita sembelih lembu, maka lembu itu akan datang kepada kita sebagai tunggangan.
bekalan hidup kita di akhirat nanti. Itu peringatan ya. Mudah-mudahan hadis ini memberi kesedaran kepada kita bahawa untuk kita mulakan hidup kita hari ini dan seterusnya dengan amal-amal soleh sebagai bekalan hidup kita di akhirat nanti. Dan takutlah kita kepada neraka walaupun dengan sedekah sebelah biji tamar pun sedekahlah. Supaya dengan sedekah itu mudah-mudahan kita selamat perjalanan kita di akhirat nanti yang terlalu sukar dan terlalu lama ketika di padang mahsyar nanti. Boleh. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Habis tuan-tuan. Ada soalan? Kita boleh kita bincang. Atau apa-apa tambahan? Mungkin saya tertinggal ke apa-apa. Sila. Ya, ya. Saya kena pakai spek. Baru dengar. Pelik. Satu soalan. Okey. Kena masuk dalam minit mesyuarat ni. Mesyuarat dalam kuasa surau. Dia soalannya dia cerita kampung, setengah kampung surau tu, surau ada cantik besar. Hiasannya apa semua tapi jemaah tak ada. Sini ramai ni alhamdulillah ramai. Bagaimana kita nak buat program supaya nak buat supaya orang lain ramai datang ke surau. Maka kena serah kepada ahli tempat surau. Dia kena fikir macam mana. Caranya ialah kita kena beri peringatan beri peringatan kepada masyarakat. Dan kita buat program-program yang boleh menarik minat. Bukan kepada orang tua saja. Kita tengok, cuba tengok kita sekeliling kita ni. Mana ada orang muda? Kanak-kanak ada seorang. Orang muda ada. Muda. Saya pun muda juga ni. Muda. Tak ramai. Remaja lah remaja. Muda ada. Remaja tak ada. Saya cerita kepada pelajar-pelajar saya. Pergi ke surau-surau mana tak ada orang remaja. Jadi antara kita boleh buat ialah kita buat program yang berfokus kepada semua generasi. Kanak-kanaknya biar dia suka datang. Ada setengah masjid tu dia buat ada taman permainan dalam kawasan masjid. Nak tarik minat. Buat program futsal. Boleh juga. Ini serah kepada ayat tangkasa surau lah macam mana. Nak tarik orang muda. Ini orang tua-tua. Orang tua tu yang pencin lah. Pencin tak ada apa-apa orang datang surau lah. Ya, sila. Ya. Okey. Skrin besar ni. Skrin besar ni memang orang tak tengok sebab sibuk masing-masing. Tapi nak ceritanya keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Sama juga dengan timbang amalan tu orang tak tengok. Orang tak tengok kita yang tak nak tahunya. Tapi nak ceritanya adilnya Allah Taala, Allah Taala kira satu persatu, kemudian timbang lagi, kemudian tanya malaikat betul atau tak betul ni orang ni buat macam ni. Kemudian tanya pula tangan kaki kita betul tak betul. Sedangkan Allah Ta'ala dah tahu. Ni datang sini, ni syurga, ni neraka. Allah Ta'ala dah tahu. Tapi nak ceritanya adilnya Allah Subhanahu Ta'ala,
Apa saja perbuatan kita, Allah Ta'ala tunjukkan. Ini bukti. Buktinya ada catat pada buku amalan. Ada tayang ni sikit-sikit. Apa ni, CCTV dan sebagainya. Mana semua bukti Allah Ta'ala tu, buktikan kepada kita bahawa Allah Ta'ala ini adil. Jadi tak boleh nak apa ni, nak komen lah. Ini bukti Allah Ta'ala ini adil. Satu. Yang itu kalau ditengoklah, kita tahulah kita siapa yang tengoknya. Sama juga dengan kita berbogel apa semua tu, tak ada orang tengok. Sebab masing-masing fikir. Masing-masing fikir. Boleh? Maknanya, memang tak ada orang tengok. Tapi, benda tu dibentangkan kepada manusia. Tak nak tipu lah. Kita kata, aku tak buat. Tak boleh. Mudut berkunci. Mana nak bukti bahawa Allah Ta'ala tu? Ada itu je. Walaupun tidak ada orang tengok pun, nak tunjuk bahawa Allah Ta'ala ini ada. Itu kisahnya. Boleh. Soalan yang kedua, apa dah dia? Hukuman. Mari kita dihukum dululah. Dihukum dulu. Di padang mahsyar. Berbanding dengan umat-umat lain. Mana kalau boleh syurga, kita dapat dulu. Kalau neraka, masuk neraka dulu kita. Banding dengan umat nabi lain. Gitulah. Memang gitulah. Sebab kita dihitung dulu. Dihitung dulu. Maka penyelesaian je pendek berbanding dengan orang lain. Orang lain tunggu habis kita semua dulu. Barulah umat Nabi Adam. Umat Nabi Nuh. Umat Nabi Idris dan sebagainya. Memang gitulah. Kita yang terawal. Yang ketiga. Apa dia yang ketiga? Kausar. Umat Nabi umat Nabi lain boleh. Dia di mahsyar ni semua boleh. Semua boleh. Sebab umat Nabi Muhammad ni bukan bukan dia bagi syafaat kepada umat dia saja. Bahkan kepada orang lain pun boleh juga. Umum. Siapa yang boleh minum di petaka kausar tu, maka dia akan tidak haus selama-lamanya di akhirat nanti. Maknanya umat Nabi lain pun boleh minum. Boleh. Yang keempat. Yang keempat apa tadi? Orang kafir. Orang kafir ni maknanya oleh kerana dia akidah dia rosak, maka awal-awal lagi maknanya Allah Ta'ala tidak bicara dia. Sebab nak bicara apa dah, akidah dia rosak. Tidak bicara. Maka terus masuk neraka tanpa hisap. Walaupun dia banyak pun, Allah Ta'ala balas kebaikan dia di dunia. Di akhirat nanti oleh, walau banyak macam mana pun amalan dia, tapi akidah rosak tak boleh. Sebab itulah akidah ni asas. Ada orang yang masuk syurga tanpa hisap. Ada orang masuk neraka tanpa hisap. Ini keadaan di padang mahsyar. Ada 7 golongan semua manusia. Mungkin hadis akan datang kok. Bulan depan insya-Allah kalau panjang umur kita akan bincang golongan-golongan yang selamat di padang mahsyar. Ada 7 golongan semua. Ini masuk syurga tanpa hisap oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Istimewalah. VIP di hadapan sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Boleh. Boleh. Ya. Yeah. Ya. Okay. Dosa yang tidak diampunkan. Kalau diampunkan habis. Tak ada. Kata sebelum dia meninggal dunia tu dia bertaubat kepada Allah. Banyak dosa dia ni. 3 lori contohnya. 3 lori dosa dia. Sebelum dia meninggal dunia dia bertaubat, Allah Ta'ala terima taubat dia. Maka di padang mahsyar yang 3 lori tu tak ada. Habis. Allah Ta'ala hapuskan. Bukan 3 lori, 3 gunung pun Allah Ta'ala boleh hapus. Yang pentingnya taubat. Walau besar mana pun dosa kita, Allah Ta'ala boleh hapus. Dosa dengan manusia jugalah kena selesaikan. Ada 3 syarat taubat. 3 plus 1. Apa dia? Pertama, meninggalkan dosa segera. Contohlah dia minum arak. Dosa ni. Maka pertama, dia kena tinggalkan arak. Satu. Yang kedua, dia kena menyesal.
perbuatan minum arak tadi, kena menyesal. Ya Allah, menyesalnya aku minum arak. Yang ketiga ialah dia berazam tidak mahu lagi minum arak. Itu minum arak, dia dengan dia je. Kalau dia curi harta orang lain, dia kena minta maaf dengan Tuhan dia. Minta halal. Ha, dengan manusia. Sebab tu syarat taubat ni 4 tambah 1. Tambah 1 dengan manusia. Tak boleh lari tu. Ha, manusia. Ha. Kalau dengan Allah ni kita boleh bangun tengah malam. Ya Allah, bertaubat ya Allah, istighfar kepada Allah. Boleh. Dengan manusia ni macam mana? Kena cari. Ha, itu bimbangnya. Hablum minallah wa hablum minan nas. Ada manusia yang hubungan dia dengan Allah dijaga baik, cantik. Bagus, clear, cantik. Tapi dengan manusia, Nabi sebut dia ahli neraka. Ha. Satu kisah, dah bincang ke belum tak ingat saya. Satu kisah seorang perempuan, Nabi kata tempat dia dalam neraka. Kenapa? Sebab dia bela kucing, dia kurung kucing tu. Kucing dia tak bagi makan. Dan Nabi sebut tempat dia dalam neraka, Nabi sebut. Ha. Tempat dia dalam neraka. Walaupun dia malam sembahyang, siang hari puasa, baca Quran, zikir, hubungan dia dengan Allah tu clear, cantik, tak ada masalah. Hubungan dia dengan kucing, padahal kucing ni bukan manusia, dengan kucing pun boleh menyebabkan kita masuk neraka, apatah lagi dengan manusia, lebih-lebih lagi. Ha? Ha, itulah kalau nak bela burung, tuan-tuan, buatlah sangka besar sikit. Ha, orang kata bebas seperti burung, tapi tengok burung tak bebas, nak terbang tak boleh, kesian dia. Satu, yang kedua, tak ada pasangan. Kesian dia. Ha, bubuhlah makwa dia sekali. Ha, boleh berdating dalam tu. Ha. Tak boleh, eh? Dia bela burung ni, biar dia ada pasangan satu, kemudian biar dia boleh bebas. Kalau kita bela ikan, tak ada air macam mana tuan-tuan? Nak berenang, tak boleh, eh? Burung sangka kecil. Dia sendiri-sendiri ke sini. Bukan terbang atau melompat je. Kesian. Buat sangka besar sikit. Ah, ha, baru jumpa. Ha? Ah, ha, itulah. Banyaklah dengan manusianya. Banyaklah dengan manusia. Sebab itulah kita macam ni. Kalau kita tak jumpa, kita dengan manusia ni, kalau tak jumpa orang tu, kita berdoa dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, mudah-mudahan Tuhan dia, kawan kita yang kita buat dosa dengan dia tu, mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk maafkan kita. Dan kita juga kena maafkan orang lain. Itu sifir dia. Kalau kita maafkan orang lain, insyaAllah Allah Ta'ala akan buka pintu orang lain untuk maafkan kita. Ha. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati dia untuk maafkan kita. Mungkinlah. Kita tak tahu hati ini milik Allah Ta'ala buka pintu hati ini. Ya mukallibal qulub ni. Ha? Kena bermasyarakat. Ha. Dia kena bermasyarakat. Apa dia? Yalah. Kita, setiap dosa yang kita buat ni akan dinilai. Setiap dosa yang kita buat ni akan dikira, dilihat. Mana ada orang masuk neraka 2 hari. Ada orang masuk 10 hari. Ada masuk 1000 tahun. Berkata kepada dosa dia. Ha, dosa dia sikit ya, tinggal. Maka masuk neraka juga. Berapa hari? Ha, catatnya 5 hari masuk neraka. Ha, 5 hari. 5000 tahun. Ha, 5 hari. Kita ni masuk neraka, bukan kita lah. Ha, saya selalu tak guna perkataan kita ni. Katalah orang tu masuk neraka, bukan masuk lama pun, dicelup je tuan-tuan. Celup dalam neraka je. Dah apa-apa? Kata serik, perik-perik. Dah rasa terlalu azab dah. Walaupun dicelup. Bau dicelup. Bukan setahun, bakal 5 tahun. Dicelup je. Dah memadailah dia untuk merasa azabnya api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itulah kita berdoa, ya Allah, Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Jangan kita baca saja, kita hayati, ya Allah, Allahumma ajirna minan nar. Ya Allah, selamatkanlah aku, ya Allah, daripada api neraka. Boleh, insyaAllah. Cukuplah setakat itu, insyaAllah. Mudah-mudahan Allah Ta'ala buka pintu hati kita untuk memahami ilmu-ilmu Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan beri kekuatan kepada kita untuk beramal soleh.
dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa naf'ani wa iyyakum min ayati wazikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu wal ghafurur rahim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ij'al jama'na hadha jam'an marhuma. Ya Allah, jadikanlah perhimpunan kami pada malam ini perhimpunan yang mendapat rahmat-Mu ya Allah, wa tafarraqa min ba'dihi tafarraqan ma'suma wa maghfura, dan jadikanlah perpisahan kami selepas daripada ini ya Allah perpisahan yang mendapat pengampunan daripada-Mu ya Allah. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala.